Oke, balik lagi di YouTube channel Sarang Helm bersama gue Samuel Ade Putra. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau misalkan satu minggu kebelakangan atau dua minggu kebelakangan ini NJS sudah ngeluarin motif terbarunya untuk yang ZX1-nya. Nah, banyak banget nih dari kemarin yang nanya motifnya tuh kayak gimana sih? Coba dong kasih lihat secara detailnya bla 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 bla. Nah, makanya hari ini di video kali ini gue mau ngasih unjuk kalian beberapa warna dan beberapa motif yang baru aja keluar sebagai livery di tahun 2022. Oke, jadi motif-motifnya itu ada tiga. Ada yang pertama itu Morpheus, ada Invader, sama ada Zenith yang terakhir. Nah, jadi tiga motif ini yang bisa dibilang untuk mengisi line up livery NJS ZX1 di tahun 2022. Nah, di belakang gue ini udah ada beberapa motif-motif terbarunya, dari ada yang Morpheus, ada Zenith, terus ada Invader juga. Nah, ini yang Invader. Jadi kita bahas satu-satu deh. Kalau misalkan yang Invader ini, dia itu ada beberapa warna. Warnanya itu ada black gold, habis itu ada black silver, black red, sama black blue kalau gua nggak salah. Nah, dia ini tersedia dalam dua versi, yaitu ada glossy-nya sama ada doff-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang doyan sama helm-helm doff ada, buat teman-teman yang doyan sama helm-helm yang mengkilap juga bisa kok. Jadi kalau review gua singkat sih, motif ini mungkin bisa jadi jawaban juga ya buat teman-teman yang satu sisi gue pengen punya helm polos, tapi gue juga pengen punya helm tuh yang nggak monoton. Nah, ini bisa jadi jawaban nih buat teman-teman, karena delivery Invader ini bisa kita lihat dia di bagian tengah ke belakangnya itu ada motif-motif bercak-bercak yang tajam-tajam, yang nambah kesan sportinya. Tapi di bagian depannya ini benar-benar polos. Jadi buat temen-temen yang doyan motif polos, yang gak terlalu rame banget, nah ini bisa jadi jawaban nih buat temen-temen nih. Buat gue sih warna goldnya sih cakep sih gitu. Ini juga ada perpaduan warna silvernya juga. Kalau untuk interiornya sih semua sih masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini hanya ada pembaharuan dari segi liverinya aja gitu ya. Ini untuk yang warna goldnya. Lanjut kita lihat yang motif Morpheus. Nah, motif ini menurut gua colorful banget. Jadi buat teman-teman yang doyan warna-warni, yang doyan meriah helmnya di jalanan, nah ini cocok banget nih. Ini sih kayak macam-macam suku-suku Indiana begitu ya. Jadi keren banget. Dia juga mungkin kalau teman-teman tahu Dreamcatcher yang biasa tuh ada buat yang perempuan-perempuan yang ada di kamarnya Dreamcatcher. Nah, ini sekilas sih mirip ke sana gitu. Jadi ini ada warna-warni. Pokoknya keren deh, di sini ada motif NJS-nya dan ini juga tersedia di glossy sama doff gitu. Dia hanya ada satu warna ini, cuma finishingnya ada dua, glossy sama doff gitu. Ini dipakein kaca biru, cakep. Nih, salah satu bestseller juga dari kemarin yang lebih banyak diminatin, banyak banget nih yang ngambil yang motif ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya, motif yang bernama Zenith. Jadi motif ini simple tapi elegan parah. Ini benar-benar nggak neko-neko motifnya ini. Duh, asik banget sih buat temen-temen yang doyan livery-livery grafis yang bukan animasi gitu-gitu. Ini cakep banget. Dia juga bikin helm ini enak banget dipandangnya, perpaduan warnanya. Di sini dia ada warna silver, merah, biru. Base-nya itu tetap warna
hitam, dan dia juga kalau nggak salah itu ada warna putih merah gitu. Jadi buat teman-teman yang doyan helm yang dasarnya tuh warna putih, nah di sini juga ada di Zenith ini. Jadi motif-motif ini udah ada di marketplace kita, kalian bisa langsung cek aja. Kalau mau pesan bisa langsung pesan dari Shopee atau Tokopedia kita, atau mungkin teman-teman yang mau datang langsung ke toko kita boleh. Kita ada di Ruko Teras 8 Suvarna Sutra Cikupa. Nah, kalian tinggal datang aja, kita buka dari hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 7 malam gitu. Kalau menurut gua, motif Zenith ini gua suka banget. Kalian tinggal nentuin aja kalian suka yang mana, Morpheus, Zenith, atau yang Invader gitu. Jadi langsung aja cek marketplace kita, langsung di check out, pokoknya siap meluncur. Oke, see you di video berikutnya. Jangan lupa dukung kita terus, support kita terus supaya kita bikin video-video berikutnya. Kalian juga kalau mau kita bikin video apa, tulis aja di kolom komentar, dan jangan lupa di subrek dan di like ya guys. Oke, thank you, bye-bye.